Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita yang memaparkan kisah di sebalik pemberitaan, artikel dan juga program yang kami tampilkan di Astro AWANI 501 dan juga di astroawani.com. Menariknya cerita hari ini, kedua-duanya berlatar belakangkan bumi Borneo, Sabah dan juga Sarawak. Sebelum saya ke Sabah, saya ingin bercerita mengenai orang yang baru pulang dari Sarawak, di pedalaman Sarawak, menyambut hari kemerdekaan di sana. Cik Cam, apa ceritanya? Cik Cam, dah saya tahu kita pernah ke Sarawak beberapa kali. Banyak kalilah kalau Cik Cam setahun tu cop pasport banyak di Sarawak. Dari Bario sehinggalah ke Kuching. Tapi ini pertama kali ke Kapit. Apa pengalaman Kapit yang mungkin membezakan sedikit sebanyak dengan tempat-tempat lain tu? Apa ceritanya? Terima kasih, Zul. Jangan cara sepatutnya. Rindu bertemu engkau, Nuan. Gembira berjumpa dengan awak. Itu dalam bahasa Iban. Dan tentunya saya ingin memberi penghargaan ke semua rakyat Malaysia yang berada di kawasan Hulu Rajang dan juga bahagian Kapit. Kalau orang tanya sekarang, Dini Alai, saya cakap Rajang. Hari ini penatai Nuan, awak ni dari mana? Saya cakap Rajang. Aku datai hari Rajang. Tapi semua tu selamat lemai kepada semua, terutama penduduk Iban di kawasan Hulu Rajang, kerana akhirnya agenda AWANI berpeluang berada di kawasan rumah panjang dan mendapat sendiri tiga rumah panjang yang Astro AWANI pergi. Kami merasai kedua-duanya satu jalan yang sejak merdeka mereka pergi hampir 60 tahun, hanya ulang alik ke hulu ke hilir, ke sana ke sini itu hanya menggunakan perahu ataupun bot. Maka mereka tertakluk kepada adanya perahu dan bot, tertakluk kepada arus, tertakluk kepada apa-apa yang terjadi, ada kumpulan balak yang jatuh ke dalam sungai. Semuanya dia bukan macam kita tengok sungai dekat Negeri Sembilan Zul je jalan ataupun Pahang kalau, ini mungkin Adam boleh naikkan gambar visual Sungai Rajang itu, kalau dapat kita dapat gambarkan visualnya. Kalau ambil di kantor, ini di Sungai Rajang. Nampak jambatan itu, itu antara jambatan yang baru itu diminta daripada Kerajaan Persekutuan untuk membantunya, sekarang dah terbina. Di belakang jambatan itu, itu bermulanya kawasan Parlimen Hulu Rajang. Dan saya berterima kasih kepada YB, Dato' Wilson Uga, kerana ini bagaikan diary seorang YB yang perlu menjaga kawasan sebesar Hulu Rajang yang saiznya sama besar, hampir sama dengan Pahang. Tapi Pahang ada banyak kawasan parlimen. Ini satu kawasan parlimen. Dan tidak ada mod pengangkutan yang kita boleh pergi paling hujung di antara kawasan parlimen itu dalam sehari. Ia memakan masa berjam-jam lamanya. Ini dari kalau dari Sibu untuk sampai ke sini berapa jam, Cik Kem? Ini boat express kan? Kalau kita naik boat laju, ini ada boat khas ya. YB Dato' Wilson dengan kerjasama pejabat beliau di sana, mereka ada bot khas untuk tujuan nak melihat nasib rakyat. Dan bot ini ada dua enjin 100 kuasa kuda. Tapi kalau bot yang biasa itu saya tak tahu berapa lama. Bot ini pun dalam 2 jam atau 2 jam lebih, kerana dia tak boleh duduk statik ya, Zul. Kalau kita tengok bot tu, dia ke hulu ke hilir, ada yang sampai ke tebing, kerana ada ombak, ada batu, ada tongkang yang karam dan sebagainya. Kita tak boleh bayangkan dia macam feri kita pergi ke Langkawi ataupun bukan macam pergi Pulau Pinang atau macam pergi Langkawi. Kalau boleh ambil di iPad saya gambar ni. Ini yang sebenarnya apa yang kita cakapkan ni bukanlah hanya kritikan dan luahan, tapi apa erti merdeka kepada anak-anak yang lahir di Hulu Rajang, yang nak sampai pun kena naik bot berjam-jam lamanya. Adik ini saya ambil kerana orang tu semua tengah dengar dan berbincang tentang bagaimana nak majukan, tapi dia hanya melihat ke arah kru AWANI. Dan renungan itu seolah-olah menggamit pemikiran saya, mengatakan bahawa jika ada anak Malaysia yang lahir di rumah panjang di Hulu Rajang, apa erti merdeka bagi mereka? Maka itulah ceritanya. Zul, nanti akan dikeluarkan banyak siri dalam AWANI Sarawak, sudah mula dikeluarkan pada pukul 7 hingga 7 suku. Tetapi di agenda juga akan dikeluarkan. Ini ikan apa? Ini yang penting. Kalau orang Pahang, dia ada masak tempoyak ikan patin. Ini kalau saya Google, orang Iban panggil ikan labang. Ikan labang. Tapi mereka juga kenalkan benda ni sebagai patin buah ya di sana. Mungkin adaptasinya lebih berbeza. Tapi mereka juga ada masak tempoyak.
Zul, ini rumah panjang pertama saya pergi, rumah undi. Namanya sempena dengan tuai. Tuai rumahnya bernama Undi. Dia di Sungai Benak, di Kapit. Yang ni kami nak merasakan jalan. Jalannya tak ada jalan macam pergi Tanjung Ipoh kalau pindah. Dia bukanlah berjam-jam, kereta beratur, tak ada. Kerana tiba-tiba jalan tar tu habis, kita perlu naik Bukit Bukau. Tunjukkan jalannya, Cik Kem, gambar seterusnya. Bekas jalan balak. Ini sebenarnya tak sempat nak sampai Kapit. Lagipun dah macam ni, bayangkan Kapit ke atas. Ini dari Sibu nak ke Kapit. Jadi dulu, ini adalah laluan lori balak. Tapi dengan kerjasama kerajaan negeri dan juga syarikat swasta yang memiliki kawasan ini, kerana dulu dia buat pembalakan, maka kerajaan meletakkan belanjawan dan meletakkan batu. Tapi batu pun dah terbenam. Kalau Zul tengok yang di hujung paling kanan tu sebenarnya, ini tengah sedang kami lalu ni, kereta ni dah terbabas ke tepi. Kena licin. Ni kira jalan utamalah. Jalan, kalau tak kena pusing lagi 45 minit sejam. Kalau lalu jalan ni dapatlah cepat sikit. Dan kereta ni dah sangkut. Kalau dia tak ada pacuan empat roda, dia mudah terbabas. Jadi YB Wilson lah yang tolong bersama orang-orang dia pergi tolong dan gerakkan kereta itu. Memang itu lumrah biasa YB di kawasan pedalaman macam Hulu Rajang. Tu nampak buktinya, lepas tu kereta dah lepas tanya. Dan ini saya berdiri untuk menunjukkan bahawa itu dari Sibu, ya, bandaraya atau pekan yang agak besar menuju ke pekan yang lebih kecil, iaitu Kapit. Bayangkan dari Kapit nak pergi ke tempat-tempat lain. Dan ini setelah hampir 60 tahun mereka duduk bersama kita membentuk Malaysia. Dan di rumah undi ini, di Sungai Benak ini, kita perlu lintas, kalau ikut jalan raya, kita perlu lintas sungai ini, naik ke atas tu, nampak tangga panjang tu. Dan Zul kena pergi jogging lah kalau nak pergi ini. Dan pergi ke rumah tu. Agak tinggi, tapi yang menariknya, saya tak ada gambar tu. Nanti tengok agenda AWANI. Rumah panjang ni ada pelantar, tangga pergi pelantar, daripada pelantar tu bawa naik tangga ke rumah panjang betul-betul. So dia agak unik, saya tak pernah tengok sini bina segitu. Dan sungai ini adalah sungai yang berbeza dengan Sungai Rajang yang besar tadi. Ya. Airnya sedikit jernih. Sungai ini anak sungai yang lebih kecil yang membawa ke Sungai Rajang. Dan sungai ini ada sistem tagang. Sistem tagang ni uniknya, Zul, kerana kalau di sebelah Kalimantan, ikan umpurau pun mereka boleh dapat dengan agak mudah berbanding di Sungai Rajang atau di Hulu Rajang. Di Hulu Rajang, ikan labang semua ni mereka sukakan air yang bersih. Tapi air Sungai Rajang, kalau Zul tengok, dah jadi macam air coklat. Kerana tanah di hulu dan sungai dah mula masuk ke sungai. Jadi ikan dah mula tak ada. Walaupun di tempat yang macam kita tunjuk Sungai Benak ni, jadi kerjasama penduduk kampung dengan Jabatan Perikanan menyaksikan masyarakat setempat yang menjaga ikan ni. Orang luar tak dibenarkan untuk mengambil ikan sewenang-wenang, dan mereka bersama Jabatan Perikanan, mereka memberi makan ikan ini dan tengok tempohnya dan hanya ambil menggunakan yang sepatutnya secara lestari. Dan ini sara hidup, bukan untuk dikomersialkan dan dijual. Dia sebenarnya juga lebih untuk ekor pelancongan. Tapi dengan COVID-19 ni mereka perlu ubah suai sikit. Tapi konsepnya begitulah, supaya orang datang boleh tengok ikan melompat-lompat, air sungainya jernih dan sebagainya. Ini orang wajah-wajahnya, wajah-wajah kaum Iban di Sungai Benak ini, di rumah undi. Zul boleh lihat, kaum wanita, saya pergi tiga rumah panjang ni, kaum wanita antara nadi, denyut nadi utama rumah panjang. Kerana mereka menjaga semua, ya, menjaga tradisi, pakaian tradisi, pantun pun mereka boleh buat dalam bahasa Iban yang hebat sekali. Dan itu kekuatannya. Malah mereka juga ada idea untuk bagaimana merancakkan pendapatan sampingan bagi komuniti rumah panjang itu. Tapi kalau Zul tengok, kalau YB di sebelah Semenanjung, hubungannya kita tengok gambar sama. Tapi sebenarnya YB ini, saya tak tahu macam mana YB Wilson boleh ingat semua nama orang yang ada rumah panjang. Ini baru satu rumah panjang, berpuluh pintu. Dan makcik tua ni bercakap dengan dia seolah seperti dia anaknya. Saudara lama yang tak balik. Jadi saya tengok ini sentuhan budi pekerti yang perlu serasi dalam politik di Hulu Rajang dan di kawasan lain di pedalaman di Sarawak. Tu tengok berapa panjangnya ruang itu. Ini agak tradisi sebab ada sebuah rumah panjang sudah konkrit. Tapi ada juga yang betul-betul, adakah ini betul-betul yang tradisi ataupun dah contemporary, dah campur-campur? Agak dah ada evolusi. Tapi saya berpendapat bahawa budaya itu yang lebih penting, Zul. Bukannya struktur. Semua kunjungan itu akan bermula dengan adat miring dan ada macam upacaranya untuk memberkati, dan kemudiannya akan disusuli dengan pantun. Dalam pantun tu
memasukkan kritikan dan permintaan terhadap pemimpin-pemimpin. Bukannya halus kosong begitu saja. Okey, ini kalau Cik Kian mainkan, ini adalah salah satu video di rumah panjang juga. Ini rumah panjang kedua. Okey. Dia kena naik bot yang panjang ni 2-3 jam nak sampai. Di Nganga Serau, di Sungai Gad. Nganga tu maksudnya muara, kerana anak sungai cabang atau ranting Hulu Rajang itu, Sungai Rajang. Dia bertemu, ada gambar nanti Zul boleh tengok. Tapi kalau kita lihat, ini rumah lama. Saya pergi itu kerana ada upacara pecah tanah untuk rumah baru yang mereka akan bergerak ke Batu. Itu pun diberikan oleh kontraktor yang mendapat pakej membuat jalan raya yang menghubungkan Sungai Gad itu lebih jauh ke dalam, ke tempat lahir YB Wilson. Dan mereka mengadakan rumah batu itu sebagai CSR mereka. Maka ini antara perkara yang agak berbeza dengan Semenanjung, ya Zul. Kita tak pernah hubungkan jalan dengan rumah. Tidak. Ya, orang buat jalan je lah. Tapi di sana kerana perbatasan yang paling hujung, pinggir pembangunan. Mungkin ramai yang tidak dapat gambaran secara keseluruhannya bagaimana ini gambar di daratan, di kawasan-kawasan perkampungan itu. Tapi kalau Adam dapat naikkan visual helikopter itu, mungkin dapat jelas betapa sungai itu memainkan peranan utama dan betapa jarak di antara satu kawasan dengan kawasan itu begitu jauh sekali. Kalau Adam dapat naikkan, ini gambar melalui helikopter. Jadi, kalau kita lihat daripada segi komunikasi, ialah kita ikut orang politik. Tapi sudah pasti dalam masa yang sama, menarik cakap yang katakan tadi, menerusi miring pantun itulah mereka menyampaikan pesan. Jadi bagaimana sebenarnya, kalau kita mungkin tak puas hati, cakap tak puas hati. Tapi kalau mereka mungkin kehalusan itu. Adat itu masih penting dan hormat itu masih penting. Jadi mereka sulamkan begitu. Kerana mereka, bagi saya, bukan politik partisan. Mereka politik itu sebagai wadah untuk mendapat nilai dan kualiti hidup. Zul bayangkan, kalau Adam boleh pergi daripada gambar helikopter itu balik ke iPad saya. Tahun 1875, Raja Brook telah pun sedar kepentingan dan kayanya, hebatnya Hulu Rajang ni, dia dah hantar bot dia pergi untuk tawan. Tetapi 1875, Sungai Rajang ni, Zul, dia akan pecah dua macam Gombak dengan Sungai Kelang, macam Masjid Jamek tu. Bot dia karam di situ. Jadi dia patah balik ke belakang, sikit ke belakang, dan di kapit itu dibuat Fort Sylvia. Yang pecah dua ni, sebelah kiri tu boleh pergi Bakun dan sebagainya, belah kanan tu pergi Balih. Jadi Hulu Rajang satu-satunya kawasan yang ada hidroelektrik yang besar, tenaga hijau. Saya menggelarkannya sebagai parlimen sumber tenaga boleh diperbaharui dan parlimen paling hijau di Malaysia. Sepanjang jalan sungai itu tak ada yang tak hijau. Semua hijau. Jadi dalam konteks itu, bagaimana kita sekarang memberi erti merdeka kepada mereka, jangan nanti elektrik mereka kita ambil, kita boleh import dari sana, Bakun, Balih dan Murum datang ke Semenanjung. Tapi nilai tapi hidup anak-anak di rumah panjang ni bagaimana? Cakap, saya ada seminit. Banyak kita nak ceritakan, tapi dalam masa yang sama, mungkin apa yang sebagai seorang yang dah menelusuri banyak tempat di Sarawak dan juga beberapa tempat lain, apa yang mengubah persepsi dan juga membawa nilai? Cik Kian pergi ketika hari kemerdekaan dan sudah pasti sebagai seorang wartawan dan juga seorang penerbit, ada perkara yang mengubah persepsi atau satu perkara yang berbekas di hati? Zul tengok aja iPad saya ni, inilah wajahnya. Tidak semestinya menghargai tradisi dan berada di rumah panjang, tetapi anak-anak gadis rumah panjang yang datang mencari penerbit, datang cari saya dan tanya, ya kita akan bergerak ke rumah batu, ya jalan sedang dibina, tapi internet bagaimana? Saya baru habis SPM. Bagaimana tentang nasib saya dengan COVID dan sebagainya? Bagaimana saya nak meneruskan pendidikan? Adakah institusi kemahiran? University misalnya. Kalau saya tak ada jalur lebar, bagaimana? Ini soal-soal yang ditanyakan. Mereka datang cari Astro AWANI kerana mereka tahu Astro AWANI datang dan mereka tahu apa yang mereka boleh gunakan untuk dikeluarkan di Astro AWANI kerana tiada terpinggir, tiada tertinggal, erti merdeka sepatutnya boleh dikecapi walaupun oleh warga negara Malaysia yang berada di paling jauh daripada
pembangunan dan kemakmuran. Cik Kem, terima kasih berkongsikan cerita. Ya. Itu secebis sedikit saja. Tetapi agenda AWANI sudah pun disiarkan beberapa hari lepas. Anda boleh tengok di astroawani.com. Ada lagi beberapa siri temubual Kamarul Bani Harun bersama dengan komuniti, bersama dengan ketua-ketua komuniti ketika di pedalaman Sarawak hari itu. Visual cukup menarik sekali. Malah di AWANI Sarawak juga nanti akan ada lagi cerita-cerita yang akan kami siarkan sepanjang hari jam 7 malam. Itu di AWANI Sarawak. Sekian saja. Terima kasih, Cik Kem. Thank you. Dari Sarawak, selepas ini kita mahu ke Sabah. Asim Hasan, apakah ceritanya? Itu kita kongsikan selepas ini.